Semua gara-gara kecoa. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Januari lalu. Seorang wanita berusia 61 tahun sedang menyetir pagi itu sampai akhirnya ia mengalami kecelakaan. Yang unik adalah penyebab kecelakaan karena seekor kecoa. Dilansir dari The Star, wanita ini sedang menyetir di kawasan Science Center Road sekitar pukul 7.30 pagi. Ia shock ketika melihat seekor kecoa masuk ke dalam mobilnya. Ia pun kehilangan kendali mobilnya. Mobilnya menabrak tangga jembatan dan menyebabkan kerusakan parah. Foto mobil ini langsung viral di sosial media. Banyak orang berpikir bahwa kecelakaan tersebut disebabkan karena wanita itu bermain handphone. Untungnya wanita tersebut hanya mendapatkan luka kecil dan langsung dilarikan ke rumah sakit Ng Teng Fong. Polisi masih melakukan investigasi dalam kejadian ini. Dasar kecoa bandel. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!